Dios es orang yang sangat rendah hati. Beliau seorang yang selalu tersenyum walaupun dalam kondisi marah. Dan itulah yang diajarkan kepada kami. Saya meminjam istilah dari Bapak Victor Manuwatu. Bapak Sebaya ini adalah orang yang benar, yang berhati jawab. Tapi tidak saja berhati, dan dia melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang rendah hati, orang yang Pak Frans ada dalam masa-masa sulit di PD Perjuangan, masa-masa yang penuh duri. Tetapi penuh duri itu dia merelakan kakinya untuk berjalan di atas duri itu. Tapi sekarang dia memberikan kepada kami karpet merah. PD Perjuangan sekarang ada pada posisi seperti ini adalah menjadi bagian dari barisan yang menerima Pak Frans. Ada banyak hal, ada banyak catatan oleh kita. Masing-masing kita punya catatan terhadap Bapak Frans Limpahe. Tetapi biarlah catatan itu menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa seorang anak dari kampung seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, yang telah menjadi besar. Dan besar itu bukan tanpa perjuangan. Dan perjuangan itulah yang dia wariskan kepada kita semua. Mungkin saja ini untuk seluruh putra putri Adonara. Kita semua bisa. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir di dalam diri Sekda Provinsi, yang kami hormati Sekda Provinsi beserta Ibu, yang kami hormati yang kami hormati para pejabat di sini, yang kami hormati pimpinan partai dan seluruh anggota partai yang hadir dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan, yang kami hormati tokoh masyarakat nama Allah yang ada di depan, yang kami hormati Bupati Lumajang Timur beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Mas Timur, Bapak Ketua DPRD Lumajang Timur beserta seluruh anggota, kembali lagi kayak buku lainnya minggu lima yang kami mengembal kepala lari nangine bapak pendidik, bapak agama, bapak masyarakat, semua yang memberi perhatian yang hadir di sini, bahkan yang hadir yang sangat keluarga hormati.
mewakili keluarga. Saya pergi sini untuk menyampaikan kata pertama, syukur kepada Tuhan yang telah menghadirkan seorang Fransuku Raya yang telah menjadikan dia tokoh nasional melalui keluarga ini. Dia adalah milik daerah, milik negara. Terpuji nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dan kami keluarga begitu berbangga ketika kami mendengar bahwa seorang Fransuku Raya anak-anak ini menjadi tokoh nasional, menjadi pahlawan nasional. Banyak yang kami di sini itu berbangga kita mendengar meskipun di tengah negara yang saya mati. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih para pemerintah Republik Indonesia yang telah memberi perhatian yang begitu luar biasa kepada saudara adik kelas kami, karena dia juga merupakan bagian daripada Republik ini. Keluarga menyampaikan terima kasih banyak untuk melalui Pak Presiden telah menganugerahkan bintang jasa beliau dianggap atau beliau menjadi seorang pahlawan nasional. Terima kasih semua. Kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberi tempat bagi para adik kelas tadi dalam mengabdikan diri bagi kepentingan seluruh Jawa Tanah Flores Timur, seluruh Jawa Tanah Provinsi NTB, dan seluruh Jawa Tanah Indonesia. Terima kasih untuk semua jerih payah yang telah ditunjukkan oleh pemerintah provinsi ketika peristiwa kematian ini terjadi. Begitu banyak perhatian yang diberikan sampai mengantar beliau sampai tiba. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikut kami sampaikan kepada Partai PDI Perjuangan, partai di mana dia dibesarkan dan sekaligus membesarkan. Terima kasih banyak untuk penghargaan dan kehormatan yang diberikan untuk saudara adik kami. Ungkapan yang disampaikan oleh ketua PDI Perjuangan Provinsi Bali, jadinya itu terus ingat bahwa ia adalah seorang tokoh yang pernah membesarkan Partai PDI. Terima kasih berikut untuk Pemda yang telah juga memberikan perhatian yang luar biasa ketika mendengar tentang perjalanan beliau. Seluruh jajaran pemerintah Provinsi Provinsi tanda bahwa semuanya begitu memberi perhatian kepada saudara. Terima kasih semua perhatian yang telah diberikan. Terima kasih kepada Korkomunda Timur, terutama Korim 1924 yang telah relakan para anggota untuk hadir di sini memberikan penghormatan kepada saudara kami. Terima kasih.
itu untuk semua anak-anak di luar tanah ini yang telah turut mengambil bagian, bahkan begitu bersusah payah untuk menyediakan segala sesuatu demi kelancaran seluruh proses acara ini. Luar biasa, keluarga tidak bisa memaras, dan keluarga begitu merasa untuk semua di tingkat manapun, di tempat manapun, di seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur ini yang pernah mengenal beliau dan merasakan zaman yang perjuangannya sebagai manusia tentu dia tidak benar seluruhnya. Pasti ada banyak hal yang dia lakukan yang menurut beliau benar, tetapi menurut banyak orang takkan itu benar. Keputusan-keputusan yang diambil untuk sesuatu hal tertentu tidak semua diterima dengan baik dan lapang dada oleh semua orang. Pasti ada orang yang merasa tersakiti dengan sebuah keputusan yang diambil. Itu atas nama dunia oleh Tuhan. Segala kekurangan kebangsaan daripada aktivitas dan ini dikembalikan kepada kami keluarga. Ataupun ada utang-utang secara pribadi yang belum terselesaikan selama beliau ada, kesempatan ini boleh disampaikan kepada Tuhan. Dan lagi permohonan maaf Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah disakiti. Berikut dan sampaikan kepada semua kita yang hadir hari ini. Dalam suasana seperti ini, ada tempat yang mungkin saling memandang satu sama lain, ada di bawah bawah, ada sebagian atas. Semua yang ada di sini tentu banyak yang mungkin merasa risih, terganggu oleh situasi ini. Oleh pelayanan keluarga, oleh semua acara yang kita lewati atas nama Tuhan dan kami. Sekali lagi ini kita Bapak atas nama Tuhan kami menyampaikan sebuah pernyataan. Kalau toh pemerintah berkeringat membangun sesuatu yang bisa dilihat dan disaksikan oleh banyak orang, baik di tempat pemakamannya atau di ruang tanah ini, berupa apapun, boleh bisa dikenal. Kami mohon. Terima kasih Tuhan.
pekerjaan biasa kepada pihak gereja untuk diantarkan kepada Katolik dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Pertama diserahkan kepada pemerintah untuk diadakan secara kewenangan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Administrasi untuk diadakan tanggal 22 Desember 2021. Kami atas nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Bapak Dr. Andus Ramstrobat untuk dimakamkan. Saudara kita Frans Rebulaya yang kini telah menghadap hadirat Tuhan. Mari kita awali doa kita ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Buka pintu.
kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan. Lalu merelakan bangunnya sebagai empat sandaran kami. Ayah adalah tiang penopang yang bersanding dengan ibu sebagai naungan teduh di saat bahtera hidup keluarga diterik panasnya persoalan dan masalah. Ayah adalah tongkat yang memberi kekuatan ketika langkah hidup keluarga oleh tertatih-tatih. Ayah menjadi mercusuar ketika kegelapan menghalangi arah hidup keluarga kami. Ya Bapak, rencana kami bukanlah rencanamu, dan rancangan kami bukanlah rancanganmu. Oleh karena itu, kini kami harus menerima kenyataan bahwa ayah pergi dan tak akan kembali lagi. Kami sangat merasa kehilangan mutiara yang berharga dalam keluarga kami. Kami mohon limpahkanlah belas kasihmu atas dosa-dosa dalam ziarah panjang hidupnya. Terimalah dia, ya Bapa, dalam Yerusalem surgamu. Semoga ayah dapat beristirahat dalam damai. Tapi satu harapanku, injami aku hatimu agar aku bisa belajar untuk menghadapi persoalan hidup ini. Walaupun ayah bukanlah malaikat, tetapi ayah adalah orang yang terhebat dalam hidup sekeluarga. Ama, dan seluruh ayah, surga hatimu, Ama.